Selamat malam teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Trudy. Pada kesempatan kali ini saya akan merakit sebuah joran. Ini rencananya saya akan buat rod OH, rod overhead. Di sini depan saya ini sudah ada blank edge wrap tanpa merek dengan kelenturan PE13. Terus untuk bahan-bahannya ini saya menggunakan bahan-bahan tidak Fuji karena yang Fuji lumayan harganya. Untuk ring guide-nya kita menggunakan 9 biji. Dan ini ring guide-nya ini ring guide biasa atau lebih dikenal dengan non Fuji. Dan ini ring untuk EVA-nya. Ini dia bahan EVA-nya teman-teman, berwarna hitam dengan busa keras. Terus untuk reel seat-nya menggunakan reel seat non Fuji juga. Reel seat hitam glossy. Cuma itu aja teman-teman. Dan untuk blanknya menggunakan carbon X-Wrap. Kurang jelas. Teman-teman, ini dia blanknya. Teman-teman, untuk perakitannya, sekarang kita mulai dari pangkal paling bawah. Untuk panjang joran ini, saya buat panjang 2 meter. Teman-teman, untuk bagian bawah ini bentuknya seperti ini. Sekarang kita lanjutkan ke bagian atasnya. Untuk bentuk handle-nya ini polos-polos aja teman-teman, tidak ada variasi apapun. Teman-teman, agar spon EVA-nya tidak longgar, sekarang saya kasih solasi. Ini solasinya berbahan solasi kertas. Teman-teman, untuk pengeliman EVA dan reel seat-nya ini, saya akan menggunakan lem eksposi. Saya campur dulu lemnya. Teman, jadi seperti ini. Lanjutkan pengelemannya. Teman-teman, ini sudah terpasang. Talinya saya menggunakan warna hitam dan juga warna silver seperti ini. Sekarang kita lanjutkan untuk bagian atasnya semua. Agar mempersingkat waktu, kita potong dulu. Teman-teman, kita tunggu resin yang mengering dulu. Teman-teman, ini resinnya udah kering semua. Dan ini hasilnya. Ya, lumayan untuk pancing buatan sendiri. Udah kering semua. Nah, teman-teman, di bagian bawahnya ini blank X-Wrap-nya. Ini hasil resinannya.
lumayan keren juga. Sekarang kita coba tes bending di luar ya. Lengkungannya lumayan keren juga. Tapi puas dengan hasil pancing buatan sendiri. Dan besok kita langsung tes pancing ini di laut. Ikuti terus keseruan channel ini. Ingat like, komen, dan subscribe. Salam tolong beli channel ini.